Carlos Fortes dan Vitinho absen, ini daftar pemain PSIS Semarang yang dibawa lawan Bayangkara FC. PSIS Semarang bakal tampil pincang saat lawan Bayangkara FC, Rabu tanggal 1 Maret tahun 2023, dalam lanjutan BRI Liga 1. Dalam pertandingan lawan Bayangkara FC ini, sejumlah pilar PSIS Semarang dinyatakan absen. Klub Semarang berjuluk Mahesa Jenar akan membawa 21 pemain. Inilah 21 pemain yang dibawa PSIS Semarang untuk menghadapi The Guardian. Kiper, Adi Satrio dan Redondo. Pemain belakang, Meru Kimura, Brandon Shoineman, Alfreanda Dewangga, Isan, Kartika Fedayanto, Bayu Fikri, dan Taufik Hidayat. Pemain tengah, Rio Fuji, Delvin Rumbino, Lutfi Kamal, Reza Irvana dan Wawan Febrianto. Pemain depan, Septian David, Octavianus Fernando, Rian Ardiansyah, Rizky Dwi, Marukawa dan Farel Arya. Dari daftar pemain itu sejumlah pemain andalan seperti Carlos Fortes, Vitinho, Hari Nur Yulianto dan Wahyu Prasetyo tidak dibawa. Merujuk dari akun Instagram PSIS Semarang, Vitinho dinyatakan cedera hamstring sejak laga lawan Persita Tangerang kemarin sehingga tidak bisa bergabung. Sementara untuk Hari Nur Yulianto dan Wahyu Prasetyo juga dikabarkan tengah dibekap cedera. Jelang pertandingan ini PSIS Semarang juga sudah dikabarkan berangkat ke Cikarang pada Senin tanggal 27 Februari tahun 2023.